Kalau korang boleh masak asam pedas, bermakna korang boleh dipanggil chef. Ha, sebab nak masak asam pedas ni tak susah. Tapi kalau salah cara memasaknya tak jadi. So, first of all, korang rebus dulu cili kering, kemudian kisar semua bawang merah, bawang putih, kunyit hidup, belacan dan juga ikan bilis. Kemudian padaskan minyak dan tumis sehingga garing. Masukkan air asam jawa dan tambah sedikit air kosong. Bila kuah dah mendidih, masukkan bendi dan bunga kantan. Juga perasakan sedikit dengan sesudu garam. Okey, masukkan ikan dan kacau sikit. Lepas tu tutup periuk, biarkan mendidih sehingga ikan empuk. Masukkan serbuk perasa dan last sekali masukkan daun kesum. Daun kesum ni yang buatkan asam pedas tu bertambah sedap dan bau harum. Inilah dia asam pedas ikan merah. Boleh cuba nanti, okey?